Halo teman-teman, kembali lagi di Agung Channel. Ya, pada video kali ini saya akan membuat tutorial Hero Mobile Legends, yaitu sesuai yang judul saya buat, yaitu CO. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan CO untuk khusus pemula. Ya, CO sendiri ini adalah hero fighter yang ada di tim sebagai inisiator dalam tim sebagai pembuka war. Oke, ini ada profil CO lahir dari bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana profil dari CO ini sendiri. Oke, baik, untuk pasifnya sendiri setiap 8 kali pergerakan serangan lanjut memberikan 200% dari serangan dan melambatkan target. Oke, itu yang ada di tangannya pada saat tangannya itu berwarna api. Ini untuk skill yang pertama ada 3 berturut-turut, dan yang skill yang kedua ini ada untuk lari. Terus skill 2 ini punya imunnya kebal terhadap pertahanan. Oke, selanjutnya ultinya teman-teman tahu sendiri bahwa ulti CO ini mendang lawan sejauh mungkin, muka wata-wata. Oke, baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja kita belajar mulai custom saja. Oh iya, sebelum itu ke masuk ke custom, kita lihat dulu gear yang saya gunakan untuk menggunakan CO ini. Gear yang saya gunakan saya ambil dari Top Global CO. Ya, ini ada sepatu Immortal, kemudian Athena Shield sebagai saya menggunakan CO ini sebagai tank ya. Saya akan memperkuat pertahanannya terlebih dahulu karena saya sebagai inisiator dalam tim. Oke, baik, itu gearnya. Saya skip dulu videonya. Oke, kita akan pilih CO. Ya, untuk CO sendiri ini saya menggunakan Battle Spill itu Flicker supaya lebih bagus dalam membuka war. Kemudian emblemnya itu bisa tank bisa jungle ya. Untuk ini saya gunakan jungle karena ada movement speednya. Oke, langsung saja kita lihat. Saya hanya bermain di custom ya, karena ini hanya untuk tutorial pemula. Jadi untuk nanti kalau di klasik atau lain, nanti saya akan buat videonya. Ini part pertama. Oke, lawan kita ada Retail, Odette, terus Alpha, Bruno dan Sas. Ya, untuk hero CO ini sendiri terletak pada skill satunya. Ya, skill 1 dan skill 2 itu saling berhubungan. Ya, kalau skill 1 kita gunakan terus sudah menggunakan skill 2, skill 2 nya akan cooldown sendiri. Oke, nanti teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana menggunakan ini antara kita gunakan skill 1 dan skill 2. Oke, welcome to Mobile Legend. Oke, untuk yang pertama kita ambil skill yang pertama. Oke, ya, kita menggunakan skill yang pertama dulu. Ya, skill pertama ini ada 3 kali ya, bisa menggunakan 3 kali, dan yang terakhirnya itu yang ketiganya itu mengeluarkan tangan dewa yang berbentuk tangan. Ya, kita ke mid lane saja karena teman-teman kita ada di top dan bottom ya. Kita saja ke mid lane. Ya, kita lawan siapa ya? Oke, oh, ada Sucks. Ya, kita gunakan skillnya. Oke, ya, lihat teman-teman sendiri ada efek stun pada skill pertama ini pada saat sudah mengeluarkan yang ketiganya. Oke, teman-teman lihat sendiri. Oke, teman-teman, skill kedua kita sudah aktif. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri kita akan gunakan cooldown. Ya, ada cooldown nggak pada saat kita menggunakan skill yang pertama? Cooldown skill kedua akan kembali seperti semula. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri lagi. Oke, beberapa yang biasa digunakan oleh top global.
Rocoeng sendiri adalah, ya ketika saya melawan Cok ini ya sangat membuat kita kesal ya, dan skill-skill yang dimilikinya, skill satu dan skill keduanya, yang dapat membuat kita terstun. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, saya menggunakan skill 2, kemudian teman-teman bisa lihat sendiri ada cooldown ya, cepat sekali ya. Selain itu, skill 2 ini dapat membuat kita lari, juga memiliki memiliki imunitas terhadap serangan yang diberikan oleh musuh. Jadi kita dapat mengunci musuh. Oke, saya terus untuk skill keduanya apakah mengeluarkan ini. Ya teman-teman bisa lihat sendiri ada imunitas ya, ada kekebalan. Kita akan terlebih dahulu ya, teman-teman bisa lihat kita padukan antara skill 1 dan skill kedua ya. Skill 1 dan kedua ini bisa membuat kita bisa lari atau mengejar musuh. Teman-teman bisa lihat ya, skill 2 nya cooldown dengan cepat ya. Ya, ini hero Cho ini juga sendiri ya, tidak memiliki mana, jadi sangat berguna ya. Kita tidak perlu lokal kecuali yang kita sudah habis. Teman-teman bisa lihat kan menggunakan. Oke, ada imunitas ya, teman-teman bisa lihat sendiri imunitas tidak dapat ditembus ya, arah kekebalan pada skill kedua yang dimiliki oleh Cho. Ya teman-teman lihat sendiri pada Cho ini sendiri, lihat pada tangannya itu terdapat api ya. Ya, api itu berfungsi pada saat kita memukul lawan, damage yang diberikan ke musuh itu bertambah ya, dan membuat ada efek slow terhadap musuh. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, saya akan mencoba menculik Sas ini. Kita lihat keadaan. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Teman-teman bisa lihat sendiri. Wow, luar biasa ya, Cho ini merupakan sangat hero yang membuat kita saat melawannya begitu sangat kecil ya, melawan Cho ini dengan skill satu yang dimilikinya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, cooldown yang dimilikinya cepat terisi. Oke, lihat sendiri. Oke, wow, lihat ada imunitas ya. Ini keunggulan dari hero Cho yang sendiri ya, dia memiliki imunitas pada skill keduanya, jadi bahkan ulti dari Cyclops atau Edora kita dapat tangkis walaupun dari kita sudah satu bar. Kita menggunakan pada satu waktu yang tepat menggunakan skill 2 ini, maka ulti dari Edora dan Cyclops itu akan miss ya, dan bisa kita tangkis. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Oke, sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk part keduanya, saya akan menunggu komentar dari teman-teman. Apakah part keduanya akan saya buat atau tidak dari teman-teman. Jika ada yang teman-teman request, saya akan buatkan ke part yang kedua. Oke, sekian dulu. Sekian dari saya, dan terima kasih.